Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Pagi ni pukul 6.44 pagi, saya akan berangkat ke Pos Kuala Lumu di Sungai Siput Utara untuk mengikuti misi dakwah dan kebajikan bersama dengan sahabat-sahabat dakwah saya di sana, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi di Pos Kuala Lumu, insya-Allah. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menonton channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, insya-Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai di Masjid Kampung Baung. Saya akan tunggu Ustaz Rani dan sahabat-sahabat dakwah yang lain lah di sini. Macam mana kalau mereka kata mereka naik terus, kita terus naik ke Kuala Lumu lah. Kalau nak konvoi sekali, saya tunggu di sini lah. Sarapan pun tak lagi ni, makan roti gitu lah tadi ni. Doakan kami, semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, insyaAllah. Selamat semuanya. Alhamdulillah, tadi saya patah balik cari gerai, ada orang jual makan. Berasa lapar lah pula, pasal tadi lepas subuh tadi lapik perut dengan roti je ya. Baik, kita beli tadi, beli ayak, ayak oren. Allah, dia lelok sikit ha. Lepas tu kita beli nasi bungkus. Lauk dia ayam berempah dan juga kuah dalca. Kita sarapan dululah. Noh, lapar nampak. Ha. Tu dia. Ayam berempah, kuah dalca sama belacan. Noh, jemput makan, bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ni saya ada di Kampung Dusun, Pos Kuala Lumu. Di sini memang banyak chalet lah. Sahabat-sahabat kalau nak main menginap, memang cantik sungai dia, suasana dia sesuai sangat lah. Cuma ayak, tengok ni ayak ni macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Kampung Dusun, Pos Kuala Lumu. Jadi petang ni mereka ada perlawanan bola sepak persahabatan antara pejabat agama daerah Kuala Kangsar dan juga orang kampung. Nah, itu mereka ajak saya main. Saya ni jadi Milo boleh ha? Main tak boleh ha? Saya pergi pancik awal. No,
zaman dulu-dulu boleh lah. Lalu ni dah berusia ni, dia tak sama dah. Tu dia apa. Nampak lah. Okay. Ini striker kita. Striker. Tak semua action. Okay, mereka nak ambil gambar tu. Jom kita ambil gambar tu. Okay, sekarang ni perlawanan persahabatan di antara penduduk kampung dan juga pejabat agama daerah Kuala Kangsar. Geng-geng unit dakwah mereka ni tengah beraksi. Ini tempat tidur kami lah. Dalam chalet ni, kat kampung dusun ni, tempat tidur yang simple tapi selesa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suasana di kampung dusun. Walau kemeriahan anak-anak berlarian ni, seronok dia pun lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi menonton channel saya ini, Hakimi Al-Mansuri. Dan saya minta jangan lupa untuk subscribe dan like lah, insyaAllah. Jazakumullah khairal jazak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana diberikan kesempatan untuk terus hidup di atas muka bumi ini bagi meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini masih lagi berada di pos Kuala Mu di kampung dusun. Ini chalet-chalet yang ada di kampung dusun. Jadi siapa-siapa nak main boleh sangat. Tag saya tak ada, tapi boleh check di Facebook lah. Chalet kampung dusun, chalet kampung besar, chalet kampung GP Hulu. Pagi ini kita akan adakan aktiviti ziarah dari rumah ke rumah, insyaAllah. Ini hari terakhir lah untuk program kali ini. Kita berada selama 2 hari 1 malam di pos Kuala Mu ni. Dan menariknya di sini, sungai lah. Ada sungai. Hak ni yang paling terbaik. Air dia memang sejuk. Sejuk sangat-sangat. Saya mandi dah petang malam ni. Air dia memang sejuk sangat-sangat. Jadi kita main sini, nak main dakwah boleh, nak main mandi manda pun boleh. Ini sedikit suasana chalet dia. Kereta biasa pun boleh main, jangan risau. Dan jadi insyaAllah kita jumpa lagi sana.
isteri Tok Batin ajak kita sarapan ubi kayu tu. Nah, jom kita sarapan dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagi apa? Ubi. Sarapan ubi kayu steady. Apa bihun goreng ada, mi goreng ada, tu no. Goreng ada. Dan asam nak bangun tak te dua ciri. Ha? Tu cari ikan. Ikan. Oh. Hati. Bukan dia kenapa? Lewat. Dia bihun goreng ada. Bihun goreng ada. Yang penting ni ubi goreng dengan tadi. Kita tunggu depa lain ni. Oh, dia bagi. Kita sedang menanti sahabat-sahabat kita yang lain. Ha, depa akan main lagi di sini. Kita pergi sarapan dulu lah. InsyaAllah. Mana dia ada sini? Okey, ni ubi kayu no. Tapi buat goreng. Ubi kayu sama. Ha. Cuma cara pembuatan dia lain. Macam ni ungu. Dia rebus sekejap. Rebus sekejap. Rebus sekejap boleh goreng. Rebus dulu no. Rebus dulu. Ubi kayu ni. Rebus dulu, lepas tu sekejap. Tu goreng. Goreng. Kalau garam. Tu dia terbaik dalam minyak tu garam. Ni bihun pun ada. Hak terbaik ini ikan tengah. Ha. Ikan tengah malam. Yang kapten tengah jalan ni. Ni simpang keluar ni. Simpang ke tak? Tak tahu. Macam mana? Baru nak pergi. Ni ikan tengah. Orang asyik di. Ikan tengah goreng. Ni tak. Ni tak. Ni tak.